Nur Kebal, how are you? Alhamdulillah. Ini namanya rezeki ya teman-teman. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Apapun daging, apa ya daging. Ini masakannya orang Bangladesh, tapi pedes, enak pastinya. Ini aku mau makan. Saatnya makan. Monggo mam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau makan. Makan lauknya daging nih. Ini dapat rezeki ya. Barusan aku pulang kerja, katanya disuruh nindik anak ya, itu di rumah kakak majikan. Pas aku masuk katanya udah ada adik majikan yang mau nindik. Akhirnya aku enggak ya. Aku tuh suka tindik ini ya, teman-teman. Yang mau ditindik sini. Akhirnya teman aku itu si orang Bangladesh lagi masak daging. Aku disuruh nungguin ya. Nah, sudah matang aku bawa ke pulang ke rumah. Ini namanya rezeki ya teman-teman, kita dapat rezeki, alhamdulillah. Apapun itu rezeki kita harus tetap bersyukur. Dan sekarang saya saatnya mau makan. Ayo ya makan ya. Ayo makan. Ini daging. Kok gede-gede. Nah, udah makan dia sama ikan asin malah. Saatnya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging teman-teman. Suamiku malah gak mau makan, katanya udah kenyang. Aku makan sendiri ya. Ini masakannya orang Bangladesh itu pedas. Terus bumbunya itu apa ya? Biasa ke banyak rempah-rempahnya gitu. Senengnya gitu. Yang penting enak, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo makan. Nggak makan. Baru syukron ya, masakannya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes ya, Pol. Wow. Mantap. Ini judulnya pulang kerja dapat rezeki. Aku tadinya mau masak. Suamiku udah masak ikan asin, malah dapat daging. Wah, nih. Serantang ya teman-teman, ini penuh. Dagingnya gede-gede. Sepol. Pedes. Tumis daging. Bukan tumis ini ya, kayak tumis tapi ya ada airnya gitu. Enak. Masakannya orang Bangladesh enak. Mantap. Ada rambutnya nih.
bilang kerja dapat rezeki, teman-teman. Aku jadi nggak jadi masak, tapi suamiku sih masak ikan asin tadi, makannya sama ikan asin dia. Malah aku dapat daging. Orang Bangladesh namanya Baru, terima kasih Sukron Baru. Hello Mara. Makan malah nggak mau, kepedesan sendiri. Ini namanya kare ya, kare daging. Tuh dagingnya gede-gede. Terus kalau masak itu selalu ada kayu manisnya, orang Bangladesh itu. Lanjut makan, teman-teman. Udah kepedesan sampai nangis. Oh. Pulang kerja dapat rezeki, mantap. Diajak makan daging malah nggak mau. Pedes, enak. Tadi di sana nggak sempat bikin video ya, karena orang Bangladesh-nya nggak mau. Jadi kalau mereka nggak mau di videoin ya udah, terima kasih aja ya buat Baru, temen aku orang Bangladesh tapi baik ya, masakannya juga enak, mantap. Pedesnya masya Allah, ada pedes lada, pedes cengkeh, dan juga pedes cabai. Jadi ada tiga rasa. Belum apa ya ini lagi, ada jinten. Itu kalau masak tuh selalu pakai jinten, jadi kare ya, karenya orang Bangladesh tapi enak banget. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini nggak habis ya. Tadinya aku mau makan berdua sama Pak Suami, malah dia nggak mau. Terpaksa aku makan sendiri. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak video aku. Sekali lagi buat Baru, terima kasih dooseng dagingnya, tumis daging ini kare ya. Tuh kare. Kare masakannya orang Bangladesh, mantap. Kare daging, teman-teman tuh. Ini masakannya orang Bangladesh ya, tapi enak, mantap. Pulang kerja dapat rezeki ya, alhamdulillah. Pas aku datang mampir ke rumah dia, taunya lagi masak daging. Ini aku nggak tahu loh kalau dia lagi masak daging, hanya kebetulan saja. Jadi ini namanya rezeki nomplok, alhamdulillah.